Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Renaldi Pratama Tandiseno. Saya bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, tepatnya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado. Sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama. Dalam rangka mengikuti kegiatan penghargaan pegawai terbaik tahun 2024, saya dipercayakan dan didukung penuh oleh pimpinan untuk mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan kategori ASN inovatif. Nah, inovatif dan inisiatif serta kreativitas yang kami angkat adalah kolaborasi tusi saya sebagai ASN dan talenta saya di bidang musik, di mana saya menciptakan beberapa karya lagu yang bertemakan tentang penerbangan, di mana isi liriknya itu ada menciptakan ajakan, kampanye, sosialisasi, serta promosi-promosi yang ada kaitannya dengan penerbangan. Saya memilih karya karena lewat musik ini, saya merasa ini adalah media yang tepat atau wadah yang mudah diakses oleh orang banyak, itu tanpa batas. Nah, di sini juga saya menggunakan platform-platform musik di mana saya mendistribusikan semua karya-karya saya dan itu bisa diakses oleh semua orang, baik itu di Indonesia ataupun seluruh dunia. Dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2024, kami membuat satu karya dan akhir kata, saya bangga menjadi insan perhubungan dan jaya selalu musik Indonesia. Transportasiku maju. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kami siap melangkah pasti untuk negeri, warnai Nusantara baru. Satu visi organisasi untuk transportasi maju. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bergerak cepat, kencangkan sabuk konsistenmu, tegakkan kursi komitmenmu, lipatlah meja pesimismu, buka jendela semangat. Hari Perhubungan Nasional, kita wujudkan sinergi darat, laut, udara untuk Indonesia maju. Kita bisa, insan perhubungan untuk transportasi maju, Indonesia emas. Jangan sabuk konsistenmu, tegakkan kursi komitmenmu, lipatlah meja pesimismu, buka jendela semangat. Hari Perhubungan Nasional, kita wujudkan sinergi darat, laut, udara untuk Indonesia maju. Kita bisa, insan perhubungan untuk transportasi maju, Indonesia teman. Hari Perhubungan Nasional, kita wujudkan prestasi darat, laut, udara untuk Indonesia maju.